remaja dan anak-anak, ibu, bapak, saudara-saudari terkasih. Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jessen pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-17. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka. Doa Rosario dilanjutkan Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Franciscus Tuangan Saspo Sinaga, Bapak Uskup Keuskupan Sibolga. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk, bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman, kuatkanlah dan bantulah kami, supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacita-Mu di tengah masyarakat, khususnya pada perayaan 400 tahun Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa, 200 tahun Serikat Kepausan Pengembangan Iman, dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa,
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk negara-negara di benua Asia, tempat kami berada saat ini. Limpahkanlah kasih karunia dan penyertaan-Mu, terutama dalam kegiatan perekonomian negara-negara Asia, yang mana ikut berperan penting bagi perdagangan internasional. Melalui tuntunan roh kebijaksanaan, kami serahkan rencana pembangunan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan antisipasi atas perubahan iklim. Semoga arah pembangunan dalam bidang ekonomi pun dapat konsisten meninggikan penghormatan terhadap sebagai syarat bijak dalam pembangunan. Kami berharap dapat mengambil bagian dalam pembangunan sekaligus juga dapat menjadi penjaga bagi alam semesta. Dengan pengantaraan Yesus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat bersertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Doa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa untuk benua Australia dan Oseania, dalam keberagaman maupun kesamaan yang ada. Semoga negara-negara di benua Australia dan Oseania dapat terus menjaga perdamaian bersama, terutama di wilayah perbatasan. Tumbuhkanlah sikap saling menghormati dan kesadaran dalam diri setiap orang, agar mau peduli akan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kami berharap orang-orang di benua ini memiliki semangat saling menjaga satu sama lain sebagai saudara-saudari seperjalanan, dan dapat berjuang bersama demi terwujudnya ketentraman hidup bersama. Jauhkanlah dari mereka segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan yang ada, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, hidupilah kami dari api neraka, bantulah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita bernyanyi nomor 542. Thank you.
Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Doa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi semua orang di benua Eropa. Bunda Maria dan Santo Yusuf pernah merasakan kesulitan dan penderitaan sebagai pengungsi, tidak dapat menemukan tempat di rumah penginapan, sehingga harus berteduh di kandang hewan. Pada mula mereka menyandarkan diri dan hidup mereka, dan Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan mereka. Berilah juga pengharapan yang sama kepada para migran yang saat ini berada di benua Eropa. Semoga orang-orang di benua Eropa memiliki kepedulian dan kepekaan, mau berbelas kasih kepada para migran yang membutuhkan bantuan, perlindungan, serta kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka, agar nanti setiap pengungsi dapat terbebas dari ketidakberdayaan mereka, dapat pulih dari trauma yang mereka alami, serta mampu bangkit berdiri lagi sebagai manusia yang bermartabat, sama dan setara dengan sesamanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhanmu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhanmu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk negara-negara di benua Amerika. Begitu banyak masalah pelik yang terjadi saat ini di negara-negara di benua Amerika. Saat ini kami secara khusus ingin memohon perlindungan bagi para penambang yang seringkali harus bekerja dengan cara yang ekstrim, berbahaya, tanpa disertai dengan perlindungan dan keamanan akan nyawa mereka. Meskipun dengan risiko nyawa dan kecelakaan, bisa terjebak dan terperangkap karena bencana, mereka tetap berjuang demi menghidupi diri dan keluarga mereka. Sudilah engkau memberkati para penambang, mengangkat kesulitan dan penderitaan mereka, serta memberikan perlindungan yang mereka perlukan. Semoga mereka mendapatkan perhatian, belas kasih, dan keadilan yang pantas mereka dapatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang kelima. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk orang-orang yang berada di benua Afrika, khususnya anak-anak dan mereka yang rentan tanpa perlindungan. Ada pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan komersil dan ekonomi. Orang-orang ini menjual kemiskinan demi kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing, tanpa memikirkan hak dan nasib anak-anak serta mereka yang rentan. Lindungilah anak-anak dan mereka yang rentan. Jauhkan dan bebaskanlah mereka semua dari jerat tipu daya orang-orang yang berniat buruk. Angkatlah mereka semua dari lubang kemiskinan dan penderitaan. Semoga Engkau berkenan merahmati hidup mereka dengan terang, kekuatan, pengharapan, dan sukacita-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria,
Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tindakan berbagi adalah salah satu bagian dari semangat misioner yang dipromosikan oleh keempat serikat misi kepausan. Semangat berbagi ini menjadi wujud gerak misioner yang senantiasa dilaksanakan melalui tindakan dan perbuatan nyata, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, orang-orang muda, hingga ke dewasa, bahkan sampai kelompok lanjut usia. Sebagai umat Allah, kita diajak untuk berbagi dan solidar kepada sesama. Kita belajar berbagi dengan teman, kita belajar berbagi dengan saudara, dan juga dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang terlantar, terutama pada mereka yang kurang mendapatkan perhatian. Berbagi adalah tanda solidaritas dan kasih kepada sesama. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, yakni menjadi saudara bagi orang lain. Dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar tentang orang kaya yang berlimpah hartanya, orang kaya biasanya hidupnya enak, tak punya kesulitan akan segala sesuatu yang menyangkut materi karena hartanya berlimpah uang. Ingin makan apa saja bisa, ingin membeli barang yang mahal pun juga bisa. Sungguh berbeda dengan orang miskin. Mungkin untuk sekedar makan, dan makan sehari-hari, harus setengah mati memutar otak dan membanting tulang. Belum lagi
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang kaya dalam perumpamaan Injil yang baru saja kita dengar adalah termasuk orang yang egois, karena ia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Pikirnya, jika ia menimbun hartanya, jiwanya akan dapat bersenang-senang dan beristirahat. Ia sama sekali tidak memikirkan orang lain di sekelilingnya. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus selalu peduli pada orang-orang di sekitarnya. Yesus selalu mau berbagi apa yang ada pada dirinya. Peduli terhadap orang miskin, orang tersingkir, itulah yang menjadi keutamaan pelayanan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, meskipun orang kaya dalam perumpamaan tadi memiliki harta kekayaan yang bisa dibagikannya kepada sesama yang membutuhkan, namun hatinya tidak tergerak oleh belas kasih. Ia tidak peka dan tidak peduli kepada sesamanya, hanya berfokus pada kesejahteraan dirinya sendiri di dunia ini. Atas sikapnya itu, Allah berfirman, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Firman sekaligus pertanyaan Allah ini bisa juga menjadi refleksi dan tamparan bagi kita jika kita pun masih memiliki sikap yang sama dengan orang kaya tersebut, yakni gemar menimbun harta demi kesejahteraan dirinya sendiri. Kita boleh melihat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengatakan demikian, bahwa semuanya yang engkau miliki adalah kasih karunia. Jika seseorang menyadari bahwa hidup ini adalah berasal dari Allah dan merupakan kasih karunia dari Allah, pasti ia pun akan bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk membalas kasih karunia Allah tersebut? Sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan mencontohi hidup Kristus melakukan perbuatan yang baik. Salah satunya adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dalam pesannya untuk hari misi sedunia tahun ini, Paus Fransiskus mengatakan, "Saya mendorong Anda untuk bersuka cita bersama empat pokok pendiri serikat misi kepausan di tahun yang istimewa ini, dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam mendukung misi evangelisasi di gereja, baik gereja universal maupun gereja lokal." Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita dipanggil hidup dalam persekutuan gereja untuk ikut ambil bagian dalam karya misi gereja universal. Gereja yang hidup, di mana umat Allah terlibat ikut ambil bagian sesuai dengan karya pelayanan masing-masing, meneladani semangat keempat pokok pendiri serikat misi kepausan. Maka mari kita keluar dari keegoisan diri, menggunakan apa yang kita miliki, seperti talenta kita, waktu kita, secara khusus karunia berupa harta yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, untuk mendukung misi gereja lokal maupun universal, yakni dengan saling berbagi, saling solidar dalam sukacita kasih Allah yang melimpah. Tuhan memberkati.
putranya yang Yesus. Engkau Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api dalam diri kami, cinta kasih kepada sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan sesama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadat Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.